Sebagai bentuk apresiasi kepada penyaji terbaik Festival Tari Tradisional, tradisi lisan dan musik tradisi yang diadakan di Pemandian Air Panas Krakal, Kecamatan Alian pada 3 hingga 5 Juni 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan kesempatan untuk tampil di panggung utama Kebumen International Expo KIE hari keempat, Selasa 28 Juni 2022. Penyaji terbaik 1-3 untuk tari cepetan yaitu grup Langgeng Budoyo Kecamatan Seruweng, Sanggar Dea Rumah Marta Tilaar Kecamatan Gombong, dan grup Ngudi Rahayu Kecamatan Rowokele. Untuk jam janeng terbaik 1-2, grup Sangkan Paran Kecamatan Karanggayam, dan grup Wargo Rukun Kecamatan Rowokele. Sementara rebana terbaik 1-2, grup Anissa Kecamatan Seruweng, dan grup Al-Fajar Kecamatan Pejagoan. Penampilan tari cepetan dan kesenian jam janeng yang sudah menjadi aset nasional karena memperoleh penghargaan dari Kemendikbud berupa warisan budaya tak benda WBTB itu disambut meriah oleh pengunjung KIE yang sebagian besar adalah pelajar. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.